Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita pendakian dari Mbak Septi Liahayati saat ia mendaki ke Bukit Besak, Sumatera Selatan bersama teman-temannya. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update saat channel ini upload video terbaru. Oke, kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Teror Bukit Besak akibat berbohong dan menstruasi. Perkenalkan, namaku Lia. Masih imut dan cantik pastinya. Apalagi kisah yang ingin aku bagikan di sini saat kami sekolah dulu kurang lebih tahun 2017 bersama kelima orang temanku. Sebut saja Adam, Catur, Fitri, Ayu, dan Mei. Saat itu aku masih sekolah. Kebetulan rumahku jauh dari tempat sekolahku sampai-sampai harus rela berjauhan dengan orang tuaku. Aku di kota dan orang tuaku di desa. Karena ingin mendapatkan ilmu dan ijazah, aku mengalah tidak seatap dengan kedua orang tuaku semua demi cita-citaku. Kami berenam memang sudah merencanakan pendakian dari jauh-jauh hari. Kalau tidak salah, hari Jumat sore, Fitri, Ayu, dan Mei main ke kosanku. Mereka menginap dan mengumpulkan uang patungan untuk membeli logistik saat pendakian nanti. Kosanku nantinya akan menjadi tempat titik kumpul kami semua. Singkat cerita, uang patungan terkumpul dan kami semua mendata peralatan yang kira-kira diperlukan untuk besok. Saat aku dan teman-teman cewekku keluar sebentar untuk makan malam, kamar kosku dibobol maling. Uang patungan yang aku simpan di laci meja raib semua. Ini terus gimana? Kalau begini apa bisa? Kita besok berangkat ke Bukit Besak? Tanya Fitri pada kami. Iya, gimana ini? Kok bisa sih kebobolan maling? Kan gak ada yang tahu kamar kamu ada uangnya. Sahut Ayu pada kami. Aduh, coba aku ngabarin Adam sama Catur dulu ya tentang kejadian ini. Ucap Mei mengakhiri pembicaraan. Aku hanya bisa diam, merasa bersalah karena kamar kosku tidak aman dan uang mereka hilang di kamarku. Aku coba mencari pemilik kos untuk melaporkan kejadian ini. Tapi pemilik kos hanya menjawab tidak tahu dan slow respon menanggapi kejadian barusan. Benar-benar jengkel aku dibuatnya. Malam sebelum acara kami semua kebingungan karena uang tersebut akan kami pergunakan untuk membeli logistik dan sewa alat outdoor. Akhirnya Adam mengusulkan kami semua untuk patungan lagi. Terpaksa kami dua kali mengeluarkan uang agar tetap bisa berangkat ke Bukit Besak. Mengingat saat itu adalah pendakianku yang pertama. Singkat cerita, keesokan harinya Adam dan Catur sudah berada di kosanku. Mereka memberikan uang patungan lagi dan membuat catatan list pemesanan alat outdoor. Setelah uang terbagi untuk sewa alat dan membeli logistik, Adam dan Catur kembali pulang ke rumah untuk mengambil alat outdoor yang mereka punya. Setelah zuhur, kami semua berkumpul kembali di kosanku. Mei, Fitri, dan Ayu sudah siap dengan pakaian pendakian mereka. Kami yang cewek hanya membawa day bag dengan isi baju ganti saja. Dan untuk alat-alat pendakian dijadikan satu di tas yang dibawa oleh Adam. Karena tas yang akan Adam bawa berkapasitas 80 liter. Jadi tenda kapasitas 4 orang sebanyak 2 buah dimasukkan ke dalam tas Adam. Kemudian keril yang dibawa Catur diisi oleh logistik kami. Beras, sayur, kompor, gas, dan air untuk perjalanan kami. Setelah semuanya dirasa cukup dan mengingat perjalanan menuju bukit ini yang sangat jauh, kami putuskan untuk segera berangkat mengendarai 3 sepeda motor. Yang cowok ngejoki bergantian. Adam pertama memboncengku dan Catur dengan Ayu. Sisanya cewek semua. Nanti bila Ayu capek akan digantikan Catur atau Adam dan aku yang akan dibonceng bergantian dengan Ayu atau Mei. Dan begitu seterusnya, karena lama perjalanan kami kurang lebih 3 jam dari kosanku. Selama perjalanan kami isi dengan cerita, bak anak remaja yang masih suka dengan acara main-main. Aku sadar betul,
kalau Adam ini modus untuk PDKT denganku. Tapi namanya cewek, pasti aku jual mahal. 3 jam berlalu, kami pun tiba di base camp Bukit Besak. Terlihat dari jauh kumpulan perbukitan yang berjajar. Udara sejuk dan ditambah lagi kami mendaki saat ini musim pancaroba, yang kadang panas, kadang juga turun hujan. Setelah memarkirkan motor dan mengisi registrasi, pendakian kami dipimpin oleh Adam sebagai leader dan Catur sebagai sweeper. Setelah berdiskusi kecil dan mengecek perlengkapan, Adam mengajak kami untuk membuat lingkaran, memanjatkan doa kepada Sang Pencipta agar kami selalu dalam lindungannya. Sebagai informasi bahwa Bukit Besak ini tidak terlalu tinggi, hanya kurang lebih 1700 mdpl yang menanti kami menginjakkan kaki di puncaknya. Dan dengan bismillah, langkah kami mulai. Perjalanan pertama menyusuri ladang warga dengan tujuan shelter 1 kebun kopi. Sepanjang perjalanan kami isi dengan bercanda dan bercerita-cerita yang membuat kami tertawa. Ayu yang lebih pendiam dari kami semua lebih banyak diam dan menikmati perjalanan. "Eh, iya Dam, si Robi sama Basir udah duluan," ucapku pada Adam. "Loh, emangnya mereka ikut mendaki?" tanya Fitri kepadaku. "Iya Fit, katanya mereka nunggu di puncak," jawabku pada Fitri. "Loh, kenapa gak bareng aja?" celetuk Mei pada kami. "Mungkin ngejar matahari terbenam kali Mei," jawab Adam. "Ya, bisa jadi begitu sih," timpal Catur kemudian. Robi dan Basir adalah teman sekolah kami yang juga ikut mendaki ke Bukit Besak ini. Tapi mereka memilih duluan karena mereka hanya berdua dan ingin mengejar matahari tenggelam. Tapi apakah kami juga bisa melihat keindahan matahari tenggelam? Jawabannya sudah pasti tidak mungkin, karena perjalanan kami saat ini ditemani rintik hujan yang membuat langkah kami melambat. Perlahan kami susuri ladang warga dan berganti ke hutan karet. Di trek hutan karet ini terlihat begitu banyak batu besar. Matahari kini sudah mulai meredup. Senja pun tak nampak. Hanya gemericik gerimis yang membasahi jaket kami. Berhubung sebentar lagi langit mau berganti dengan malam, tapi semua itu tidak menyurutkan niat kami untuk terus melangkah. Perlahan kami lewati semua rintangan. Tapi mulai dari sini, ada keanehan yang terlihat dari Mei. Ia seolah tak punya rasa letih dan lelah. Sampai saat azan maghrib berkumandang, kami tiba di shelter 1 kebun kopi. Shelter ini berada di ladang kopi yang dikelola oleh warga. Kami memanfaatkan kumandang azan ini untuk beristirahat. Tapi tidak dengan Mei. Mei malah nekat mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan. "Ayolah, jangan lama-lama berhenti," ajak Mei pada kami. "Apa gak dengar kumandang azan?" tanya Adam pada Mei. "Iya dengar, tapi ayolah jalan," ajaknya lagi pada kami. "Bentarlah Mei, kita nunggu azannya berhenti dulu. Gak baik kalau nekat jalan saat azan," jelasku pada Mei. "Ya udahlah, aku jalan duluan pelan-pelan ya," ucap Mei sambil meninggalkan kami. Dengan beraninya dan tanpa rasa lelah, Mei jalan duluan. Sebenarnya sih, Mei gak begitu jauh berjalan dan berhenti menanti kami. Kurang lebih 2 tanjakan di atas. Setelah azan maghrib selesai berkumandang, kami bersiap melanjutkan perjalanan dengan dibantu senter untuk sumber penerangan. Kami lanjutkan untuk menyusul Mei. Banyak pendaki yang mendahului kami dan bahkan mungkin di puncak sudah banyak yang mendirikan tenda. Dengan sangat perlahan, jalur yang licin akibat gerimis ini satu persatu kami lalui. Dan perasaan tidak enak pun mulai terasa di saat menuju ke pos selanjutnya atau shelter 2. Karena sejak tadi berangkat, kami belum makan bahkan minum. Dan itu membuat energi kami jelas berkurang. Ya maklum saja, karena ini adalah pendakian perdana kami. Jadi mental, fisik, dan yang lainnya belum begitu dipersiapkan. Saat kami sudah bertemu lagi dengan Mei yang tadi sudah jalan duluan, aku mencoba menaiki tanjakan tanah yang banyak akar besar melintang. Namun tiba-tiba kepalaku pusing dan badanku rasanya mulai tak karuan. Mungkin karena efek belum makan atau minum sama sekali. Setelah itu mataku tiba-tiba melihat begitu banyak kunang-kunang berterbangan di sekeliling kami.
Berhubung perjalanan kami sudah malam, jadi mungkin efek capek, halusinasi, atau memang mata batin malamku sudah terbuka. Karena terheran dengan banyaknya kunang-kunang, aku sampai salah injak dan terpeleset akar hingga terperosok terguling ke bawah. Sampai-sampai kepalaku membentur sebuah batu besar hingga kepalaku luka dibuatnya. "Eh, Lia, hati-hati!" teriak Catur dengan panik. Kemudian teman-temanku langsung saja membantuku. "Li, Lia, kamu gak apa-apa?" tanya Adam dengan membantuku untuk duduk. "Iya, gak apa-apa, cuman sedikit pusing," jawabku dengan singkat. "Beneran, Li, you okay kan?" canda Fitri menanyaiku. "Iya, Fitri, beneran." "Ya udah, kita obati dulu kepalamu, Li, pakai minyak oles ya," ucap Mei dengan mencari obat oles tersebut di dalam tasnya. Saat itu Ayu hanya diam mematung melihatku terperosok dengan kondisi seperti itu. Dan di saat teman-temanku sibuk mengobatiku, lagi-lagi aku merasakan keanehan di sini. Mataku tak berani menatap ke sisi kiri dan kanan karena begitu takut dan panik saat itu. Sejenak aku menutup mata sembari teman-temanku mengobati luka di kepalaku. "Udah selesai nih, Li," ucap salah satu temanku. Setelah itu mereka membantuku berdiri karena jujur keadaanku saat itu sangat lemah. Namun saat aku mau berdiri, entah kenapa hawa di sini menjadi semakin aneh. Dan benar saja, saat aku mau melihat ke arah depan, mataku fokus pada sesosok putih yang ada di sebelah kiri jalur. Sosok putih yang dari jauh mengawasi kami, entah itu apa. Kuntilanak atau hanya halusinasiku saja. Mata batinku sepertinya terbuka dengan sendirinya dan benar-benar sosok itu nyata. Terlihat mereka mengawasi kami dengan matanya yang menatap tajam ke arah kami. Sesekali berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain. Dan yang satunya berpindah naik atau menjauh namun masih dengan tatapan yang sama. Menatap tajam ke arah kami. Saat itu aku hanya bisa berucap dan berdoa dalam hati sembari memikirkan apa yang salah di sini. "Li, Lia, jangan ngelamun," ucap Ayu sembari menepuk pundakku. "Eh, enggak, aku gak ngelamun," jawabku yang membohongi teman-temanku. Karena jika aku jujur, pasti mereka ketakutan juga sama sepertiku. "Gimana, Li? Masih sakit kepalamu?" tanya Adam. "Gak sakit, Dam, cuman nyeri." "Ya iyalah nyeri, kejedot batu gitu," sahut Catur. Kemudian aku hanya diam merasakan senut-senut di jidatku. Dan juga merasa keheranan, kenapa sekarang aku malah bisa melihat mereka-mereka itu. Padahal aku bukan orang indigo atau yang peka terhadap makhluk gaib. Tapi malam itu dengan jelas dan nyata aku melihat banyak sekali sosok gaib seperti kuntilanak di atas pohon. Masih dengan gerimis tipis membasahi kami, kami lanjutkan perjalanan dengan nafas yang terengah-engah. Aku merasakan perjalanan kami menuju shelter 2 ini banyak yang mengawasi. Belum lama kupalingkan pandanganku ke sisi kanan, ternyata ada sosok bayangan hitam seperti genderuwo sedang duduk di atas sebuah dahan pohon besar. Genderuwo itu melihat kami dengan matanya yang merah menyala. Jelas saja aku ketakutan dan memikirkan kenapa penghuni di sini keluar semua. Apa kami membuat sebuah kesalahan? Pertanyaan itulah yang terus muncul dalam pikiranku. Belum terjawab pertanyaan-pertanyaanku mengenai penampakan yang aku lihat. Karena tanjakan terjal dan licin akibat gerimis ditambah penampakan yang tak kasat mata serta penghuni hutan di sini membuat aku tidak nyaman. Mendadak pundakku terasa berat dan kepalaku pusing tiba-tiba. Kemudian aku terjatuh pingsan. Mungkin karena sudah terlalu capek juga stamina dan energi yang terkuras. Aku mendengar teman-temanku berteriak dan panik. Aku masih bisa mendengar suara teman-temanku, tapi untuk membuka mata rasanya sangat sulit. Hingga akhirnya aku disadarkan oleh Adam. Catur dan teman-teman yang lainnya menggunakan minyak kayu putih dan mengurut sela jempol tanganku dan telunjukku. Karena pingsanku itu, badanku jadi lemas dan sakit. Aku mendengar diskusi dari Adam dan teman-teman yang lain. "Ini gimana, Tur? Apa sebaiknya kita gendong si Lia aja?"
tanya Adam. Kayaknya gitu deh. Ya udahlah, mending aku aja yang gendong. Tasku ini dibawa salah satu cewek. Gimana? Tanya Catur pada yang lain. Ya udah, tasmu aku yang bawa, Tur. Terus tasnya Lia dibawa Fitri. Gimana, Fit? Tanya Mei pada Fitri. Ya udah enggak apa-apa. Kasihan Lia. Jawab Fitri dengan meminta tas yang dibawa oleh Catur. Jadi karena lemas, aku digendong oleh Catur menuju ke shelter 2. Namun belum sampai ke shelter 2, kami yang melanjutkan perjalanan baru beberapa tanjakan, aku didudukan kembali. Karena kondisi jalanan yang terjal dan licin membuat Catur kelelahan. Dan ia juga jatuh pingsan. Benar-benar keadaan sudah kacau saat itu. Aku mendengar Fitri, Mei, dan Ayu menangis. Semuanya kelelahan dan mungkin merasakan kehadiran kuntilanak dan genderuwo yang serasa mengikuti di setiap perjalanan. Adam yang panik melihat Catur pingsan segera mendekat dan menyadarkan Catur. Sesekali Adam berteriak meminta tolong ke atas, siapa tahu ada pendaki yang bisa mendengar suara Adam. Namun teriakan Adam tanpa sahutan, hanya keheningan dan suara angin yang terdengar. Namun selang beberapa menit kemudian Tuhan membantu kami. Dari bawah datang dua pendaki dari kakak mahasiswa pencinta alam. Terlihat dari bajunya yang ia kenakan tertempel berbagai macam emblem komunitas pencinta alam dalam kampusnya. Mereka berdua membantu kami menyadarkan Catur. Dengan minyak kayu putih yang dioleskan di hidung, akhirnya Catur terbangun dari pingsannya. Alhamdulillah kami lega. Dengan bantuan kakak Mapala, sebut saja namanya Rio dan Iwan, aku digendongnya menuju shelter selanjutnya. Temannya kenapa, Mas? Tanya Mas Iwan. Tadi pingsan, Mas. Mungkin akibat jatuh. Jawab Catur dengan lemas. Memangnya jatuh di mana? Tanya Mas Rio. Di bawah situ, Mas. Kepalanya sampai kebentur batu. Jawab Adam. Ya sudah, saya bantu. Rio, gendong tasku. Biar aku gendong adik ini. Jawab Mas Iwan. Ayo, bantu naikkan ke punggungku. Ucap Mas Iwan dengan menunduk di depanku. Teman-temanku pun membantu menaikkanku dan kami kembali melanjutkan perjalanan. Belum sampai di shelter 2 dan baru beberapa tanjakan terlewati, aku kembali didudukan oleh Mas Iwan. Kenapa, Wan? Kok diturunin lagi? Tanya Rio. Berat, yo. Jawab Mas Iwan yang terlihat kelelahan. Ya udah, gini aja. Coba aku yang gantian gendong. Ucap Mas Rio. Sebelum digendong kembali, Mas Rio seperti berdoa dan entah apa yang ia ucapkan. Sepertinya dia paham dengan situasi ini. Tak lama kemudian, alhamdulillah sudah tak terasa berat lagi. Cerita ini aku dapat dari teman-temanku setelah keadaanku sudah sadar. Dan setelah itu, kami pun mulai melangkah melanjutkan perjalanan lagi. Tak lama kemudian, alhamdulillah kami sampai di shelter 2. Badanku kemudian direbahkan oleh Mas Rio juga Mas Iwan didampingi temanku Fitri. Dan mereka mendirikan tenda di situ dibantu teman-temanku yang lain. Setelah tenda terpasang, mereka membawaku ke dalam tenda untuk disadarkan. Saat itu kupingku jelas mendengar suara teman-temanku menangisi aku yang pingsan. Namun mataku susah untuk dibuka. Aku dibantu Mas Rio kemudian disadarkan. Tercium menyengat bau minyak kayu putih dalam hidungku. Dan jari kakiku sampai tanganku dipijat oleh Adam dan Catur. Ketika aku membuka mata, tiba-tiba badai angin datang secara membabi buta. Sepertinya alam sedang marah. Tenda Mas Iwan dan Mas Rio ini seperti dikoyak dan dihantam dari berbagai penjuru. Kami semua berlindung di dalam tenda. Tenda yang berkapasitas 4 orang dipaksa untuk diisi kami yang totalnya 6 orang. Adam dan Catur akhirnya mengalah dan mereka berdiam diri di depan tenda. Belum selesai dengan amukan badai, Mei yang duduk di depanku kini kerasukan. Matanya menatap tajam dan sesekali menatap kami satu persatu. Dia cekikikan, suaranya seperti kuntilanak, dan menggerakkan tangannya seperti layaknya seorang penari.
"Kalian siapa? Ada yang kotor di sini." Suara Mei dengan mata terpejam. Kadang dia tertawa, kadang dia juga menangis. Betapa mengerikannya kondisi saat itu. Kami semua jelas panik. Aku yang lemas hanya bisa diam membantu lewat doa. Dibantu Mas Rio dan Mas Iwan yang menyadarkan Mei, tetapi tetap saja Mei berkata yang sama seolah tak mempan oleh doa-doa yang dilantunkan kedua mas-mas mapala ini. Adam, Catur, Mas Iwan, dan Mas Rio bersusah payah membantu menyadarkan kedua temanku itu. Aku yang lemas hanya bisa diam dan berdoa dalam hati sambil membaca ayat kursi dan doa-doa yang aku bisa untuk membantu Mei dan Ayu yang kesurupan. Apalagi Fitri di sampingku memelukku dengan tangisnya. Benar-benar hanya kepanikan yang ada saat itu. Belum juga tersadar, mungkin karena kegaduhan kami, ada rombongan yang turun. Ternyata ia adalah Robi dan Basir. Temanku yang tadi di awal aku ceritakan sudah naik duluan. Mereka turun ke bawah karena mendengar kegaduhan di shelter 2 ini, sekaligus ingin mencari kayu bakar. "Ada apa, Bang?" tanya Robi dan Basir. "Ini ada yang kesurupan, Bang," jawab Mas Iwan. Mereka pun langsung membantu dan betapa kagetnya mereka saat mereka melihat ternyata yang membuat gaduh itu adalah kami, temannya sendiri. Akhirnya Robi dan Basir segera membantu kami menyadarkan Mei dan Ayu yang kesurupan dua sosok yang berbeda. Karena hanya Robi saja yang bisa menyadarkan orang kesurupan, dengan susah payah ia melawan dan memaksa jin yang ada di tubuh Mei dan Ayu untuk keluar. Dan tak pakai waktu lama, Mei dan Ayu sadar dari kesurupannya. Setelah Mei dan Ayu tersadar tanpa punya dosa, mereka langsung bilang, "Ada yang punya nasi gak, weh? Gua lapar nih." Segera Mas Iwan memberikan mie untuk dimakan mereka berdua. Seperti orang yang tidak makan 2 hari, makanan yang diberikan Mas Iwan segera habis disantap mereka berdua. Alhamdulillah, Mei dan Ayu sudah sadar dan kembali seperti sedia kala. Badai angin ditambah gerimis masih membasahi tenda, menggoyangkan tenda dan membuat mencekamnya suasana malam itu. Robi dan Basir yang sudah menyadarkan Mei dan Ayu, mereka berdua mengajak kami semua untuk berdoa agar badai yang menerpa kami di pos 2 ini cepat mereda. "Tolong bantu kami, baca doa sesuai agama kalian," ucap Robi pada kami. Dan kami semua berusaha mengikuti apa yang Robi minta. Dengan tanpa dikomando, Robi mengumandangkan azan dengan kencang. Aku hanya membaca ayat kursi dalam hati. Semua orang yang ada hanya berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, meminta kepada Tuhan agar diberikan keselamatan untuk kami semua. Dan luar biasanya, setelah azan yang dikumandangkan Robi usai, angin yang awalnya berhembus begitu kuat berangsur mereda. "Alhamdulillah, anginnya reda, Mas," ucap Mas Iwan. "Iya, Mas, semua berkat kalian," jawab Robi. "Kamu gimana, Li?" tanya Basir kepadaku. "Badanku masih lemas, Sir." Tanpa basa-basi, seolah Robi mempunyai ilmu tinggi, berusaha membersihkan yang ada di badanku. Seketika tubuhku menjadi seperti sedia kala. Lemas yang aku rasakan sebelum sampai di shelter 2 berubah menjadi lebih enteng. "Gimana? Udah enak?" tanya Robi kepadaku. "Iya, Bi, udah enakan. Makasih ya, Bi," jawabku dengan senyum. "Ini biskuit dimakan, Li, biar kamu gak lemas," ucap Adam dengan memberikan sebungkus biskuit. Dan biskuit itu aku makan bersama Fitri yang tadi memelukku menangis ketakutan. Di dalam tenda Mas Mapala itu, kami mengistirahatkan badan kami. Dari luar terdengar obrolan 4 teman cowokku dengan 2 orang Mas Mapala itu. Ternyata mas-mas ini berasal dari Palembang. Mereka berdua ingin menghabiskan waktunya di Bukit Besak ini. Sama seperti kami yang ingin merefresh otak setelah berperang dengan ujian sekolah. Dengan bercanda dan obrolan, akhirnya kami berkenalan dengan mereka. Setelah semuanya dirasa sudah kembali seperti semula dan badan kami kembali fit, kami semua berterima kasih kepada Mas Rio dan Mas Iwan atas semua bantuan yang mereka berikan. Mas Rio dan Mas Iwan tidak mendirikan tenda di puncak.
Mereka memutuskan beristirahat di shelter 2 dan mempersilakan kami melanjutkan perjalanan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada mas-mas Mapala dan menyalaminya satu persatu, kami semua melanjutkan perjalanan menuju puncak untuk mendirikan tenda di dekat tenda Robi dan Basir yang sudah berdiri sejak tadi sore. Jarak dari shelter 2 ke puncak tidak begitu jauh. Vegetasi sudah berubah menjadi sabana. Gangguan yang kami rasakan sudah tidak ada lagi. Dan kondisi Mei dan Ayu kembali seperti semula. Setibanya di tenda Robi, kami segera membongkar tas berisi logistik. Adam dan Catur membangun kedua tenda yang kami bawa dari bawah. Sedangkan kami para cewek menyiapkan makan malam dengan memasak nasi dan sayur. Mengingat dari awal perjalanan, kami belum makan sama sekali. Cuaca di puncak kini berubah menjadi cerah. Gemerlap lampu kota terlihat dan warna-warni tenda pendaki berjajar memadati area lapang puncak Bukit Besak. Setelah makan bersama, kami menikmati makan malam dengan bernyanyi. Banyak pendaki yang melakukan hal yang sama dengan kami. Bernyanyi di depan tenda dengan diiringi gitar yang dibawa oleh Basir. Menikmati indahnya kota Lahat dari atas Bukit Besak. Semakin lama semakin dingin suhu di puncak. Aku pun segera merebahkan tubuhku di dalam tenda yang dikhususkan untuk kami para cewek. Memakai sleeping bag, aku mencoba mengistirahatkan tubuh yang benar-benar sudah letih akibat diganggu saat pendakian selama dari shelter 1 menuju shelter 2. Tak lama kemudian, Mei, Fitri, dan Ayu menyusulku. Kami semua segera beristirahat untuk menyambut mentari esok pagi. Adam dan Catur tidur di tenda yang satunya. Walaupun kapasitas tenda yang kami bawa semuanya untuk kapasitas 4 orang, tapi di dalam tenda cowok, peralatan kami dimasukkan di situ. Dalam lelapnya tidur, aku mendengar banyak sekali langkah kaki mengitari tenda kami. Dan juga banyak bayangan orang yang membuka pintu tendaku dan memasukkan tangannya ke dalam, mencoba menggapai kami semua yang tertidur di dalam tenda wanita. Terkaget aku dibuatnya hingga aku membuka mata untuk melihat keluar tenda, guna mengantisipasi kalau-kalau ada orang yang ingin berbuat tidak baik. Dan setelah aku lihat keluar tenda, ternyata tidak ada apa-apa. Namun anehnya angin kembali meniup begitu kencangnya, sampai-sampai membuat semua terbangun dari tidur dan keluar dari tenda. Tidak cuma kami, tapi juga semua pendaki yang ngecamp di Bukit Besak ini. Karena saking kencangnya angin, hampir ada tenda pendaki lain yang mau roboh. Ada salah satu pendaki yang mungkin menyadari kondisi ini. Pendaki itu segera menaiki salah satu batu yang besar, kemudian mengumandangkan azan. Seperti tadi di shelter 2, setelah azan dikumandangkan, angin berangsur mereda. Aneh memang, bagiku yang baru pertama mendaki gunung. Kami semua tak banyak bercerita dan kembali memasuki tenda untuk kembali istirahat. Tidur lelap menyelimuti lelah di badan kami. Alarm HP berdering menandakan waktu salat subuh. Dari luar aku lihat badai tidak terjadi lagi dan aku pun salat subuh di luar tenda. Setelah salat, aku memasak air untuk menyediakan kopi bagi Adam, Catur, Robi, dan Basir yang saat itu jelas masih tertidur pulas. Terdengar dari luar tenda suara balapan ngorok bagai sirkuit balap motor dengan auman knalpotnya. Tak lama kemudian semua cewek telah terbangun dan kami bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan makan teman-teman kami yang cowok. Semalam saat pendakian kenapa ya kita diganggu? Ucap Mei pada kami. Iya Mei, aku juga takut. Sahut Ayu. Pasti ada sesuatu dengan kita. Jawab Fitri kemudian. Eh, udah. Nanti aja saat di bawah kita evaluasi kesalahan kita masing-masing. Jawabku mengakhiri obrolan itu. Dan obrolan kami itu ditutup dengan bangunnya keempat teman cowok kami. Mereka bercanda memberikan hiburan kami menanti datangnya sang fajar. Dan kejadian di malam kemarin kami lupakan sejenak dengan pemandangan yang indah dan tak bisa aku jelaskan pada tulisan ini. Adam yang aku tahu sedang berusaha mendekatiku memberikan kata yang indah di permulaan matahari mengarungi dunia. Sebenarnya usaha Adam menurutku biasa saja karena aku tipikal wanita cuek. Aku hanya tersenyum dan lebih fokus melihat pemandangan. Aku terbuai akan keindahan yang disuguhkan sang pencipta.
begitu kecil kita di hadapannya. Setelah menikmati pemandangan pagi yang mempesona dan mengabadikan foto bersama, kami lanjut sarapan untuk bekal kami turun. Setelah makan kurang lebih jam 8.30 pagi, kami putuskan untuk packing dan menuruni bukit Pesak ini. Tepat jam 10 pagi, kami kembali melingkar dan berdoa agar perjalanan turun kami lancar tanpa gangguan lagi. Dan setelah berdoa, kami kembali melanjutkan perjalanan untuk turun. Namun betapa kagetnya kami ketika kami menuruni bukit Besak ini. Jalur semalam yang kami lalui begitu curam. Tebing dan jurang siap menerima tubuh kami dengan menganga di dalamnya. Licin akibat hujan membuat ekstrim jalur yang kami lalui. Kami pun merayap sambil berpegangan pada akar, hingga menggelantungi tali yang sudah disediakan menjadi sensasi ngeri bagi kami yang pemula. Aku berpikir begitu lelahnya catur sampai ia pingsan saat menggendongku setelah aku mengamati jalur di bawah shelter 2 ini. Dan juga betapa capeknya Mas Rio dan Mas Iwan yang menolongku menuju shelter 2 saat pendakian semalam. Semalam banyak gangguan yang benar-benar tidak bisa kami ambil nalar. Dari sosok nenek-nenek, sosok genderwo, dan kuntilanak yang menemani langkah kami dari jengkal demi jengkal. Sesampainya di base camp, baju dan celana kami belepotan lumpur. Sudah tak berwujud bersih karena perjuangan kami melewati jalur yang begitu curam dan terjal. Apalagi bajuku paling kotor oleh lumpur, karena aku terperosok dan terguling-guling di tanah yang berlumpur sampai jidatku benjol. Setelah melaporkan rombongan kami dan mengecek sampah yang kami bawa, kami lanjutkan pulang menuju rumah Mei. Rasa senang dan bahagia terpancar saat kami sudah di atas motor. Aku yang dibonceng Adam sesekali bernyanyi dan bercanda. Kami sukses melewati rintangan Gunung Besak. Kelak kami akan datang lagi dengan persiapan dan kematangan yang lebih sempurna. Sesampainya di rumah Mei, kami disuguhkan dengan cerita Mei, Ayu, dan Fitri yang mengagetkan kami. Dengan ditemani secangkir teh, kami mendengarkan mamahnya Ayu memarahinya karena memang Ayu naik bukit Besak tanpa pamit dan jujur kepada orang tuanya. Yang kedua, ternyata Fitri lagi datang bulan saat perjalanan kemarin. Dia juga melihat nenek-nenek di saat aku digendong catur menuju shelter 2. Nenek itu menawari Fitri untuk istirahat di warungnya di sisi kiri jalur. Namun karena ia melihat aku yang pingsan, akhirnya mengalihkan tawaran dari nenek itu. Dan yang harus kalian tahu, di antara shelter 1 dan shelter 2 tidak ada warung yang disebut oleh Fitri, apalagi di sisi kiri. Kalau dari bawah, sisi kiri jalur itu adalah jurang yang dalam dan ada air terjunnya. Untung saja Fitri semalam tidak mampir. Kalau mampir, mungkin ceritanya akan berbeda. Dari hasil evaluasi menggambarkan kalau kami terlalu memaksakan. Kondisi kami yang belum makan dari sejak perjalanan dan satu personil tim kami ada yang tidak jujur atas halangan bulanannya, menjadikan kami diteror habis-habisan malam itu. Setelah kami mengevaluasi pendakian di Bukit Besak, kami akhiri dengan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Pengalaman pertamaku mendaki gunung yang menurutku banyak pelajaran yang aku dapat. Setelahnya sudah beberapa kali aku mendaki Bukit Besak ini dan tanpa adanya gangguan seperti pendakian pertama kami bersama teman-temanku kala itu. Sekian cerita pendakian dari Mbak Septi Lia Hayati. Semoga dari cerita ini dapat kita ambil sisi positifnya. Terima kasih kepada Mbak Septi Lia Hayati yang sudah mengizinkan saya untuk menceritakan kisahnya di channel mereka ada. Salam dari saya untuk teman-teman Mbak Septi yang juga ikut dalam pendakian ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya, saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.